Hai semua, Assalamualaikum. Cik Nam nak share cara masak laksa Johor kali ni. Ramai juga yang minta sebenarnya. Cik Nam cubalah sedaya upaya untuk share resepi. Harap bermanfaat untuk siapa yang baru nak belajar tu. Mula-mula kita sediakan kuah laksa dulu dengan menggunakan ikan parang dan Cik Nam tambah sikit ikan selayang. Ada bahan-bahan lain untuk tambahkan lagi sedap macam udang, ikan kurang masin dan juga kerisik. Ha, unik kan? Resepi mana yang autentik? Agak susah nak pilih satu sebenarnya sebab ada sikitlah perbezaan antara satu dengan yang lain. Mungkin ikut resepi turun-temurun masing-masing lah kan? Contoh ada yang letak udang, ada yang tidak, ada yang tak letak kantan, ada yang letak. Jadi siapa yang nak share cara keluarga masing-masing kat sini? Ha, silakan. Yang bestnya laksa Johor ni, kita makan dengan banyak jenis ulam. Cik Nam memang suka makan ulam. Dan satu lagi, sambal belacan memang wajib ada. Okey, ni bahan potong untuk kuah laksa. Bawang merah kecil, lebih kurang 8 biji Cik Nam masuk sebenarnya. Sebab saiz besar-besar pula bawang ni. Kita nak kisar halus semua ni nanti. Bawang putih potong kasar. Halia 2 inci, iris nipis. Lengkuas. Serai. Serai pun iris nipis sebab kalau tebal, blender yang bukan industri susah nak kisar betul-betul halus serai ni. Nanti akan jadi berserat kuah. Ada yang ketuk je serai. Ha, pun boleh. Ikan kurau masin. Ha, ke ikan masin kurau. Mana-manalah ya. Cik Nam ambil yang bahagian isi dan rendam dengan air biar lembut sikit. Udang kering, katanya kena beli grade yang mahal. Memang mahal lah grade A ni. 3 sudu besar. Basuh dan rendam dengan air panas nak bagi lembut jugalah. Kisar semua bahan potong kasar sekali dengan isi ikan kurau dan udang kering yang direndam tadi. Kisar sampai betul-betul halus. Cili kering, ni Cik Nam dah rebus dan dah buang biji sikit-sikit tadi. Kisar halus juga. Sebab apa tak kisar sekali dengan yang lain? Sebab Cik Nam sangsi sebenarnya dengan tahap kepedasan cili ni. Tu yang asingkan dan nak letak sikit-sikit nanti. Untuk kuah, udang fresh Cik Nam guna dalam 12 ekor saiz S. Buang kulit dan kisar halus. Seeloknya kisar jadi paste yang cair sikit ya. Nanti rebus taklah jadi berketul. Jangan pekat sangat macam ni. Kulit pula jangan buang. Rebus dalam 15 minit dengan 2 cawan air. Kemudian kisar dan tapis. Ha, inilah air kulit udang tu. Ada juga orang Johor bagi tahu Cik Nam, udang fresh tak letak. Untuk ikan biasanya guna ikan parang, tapi nak guna ikan kembung pun boleh. Janji fresh dan manislah isinya. Ikan parang kan agak mahal. Jadi kembung tu alternatif yang baguslah untuk family yang besar yang nak makan ramai-ramai. Cik Nam rebus ikan dengan air dan asam gelugur sampai masak lembut. Buang tulang ikan, banyak betul tulang ikan parang ni. Kena patahkan isi, baru senang nak tarik tulang tu, tarik keluar. Cik Nam tambah ikan selayang ataupun ikan sardin. Sama juga rebus dengan asam gelugur. Asingkan isi dan tulang. Mula-mula, Cik Nam kisar isi ikan selayang dengan air rebusan ikan. Okey, ni isi ikan parang dan juga tulang semua ikan tadi. Cik Nam campur sekali je. Kisar isi ikan parang. Kisar ni memang kena pastikan betul-betul halus ya. Semua tulang ikan. Kisar dengan air sampai halus. Dan tapis ambil air. Air tulang ikan ni yang bagi ekstra sedap kuah laksa. Tapis tulang. Oops, terpercik pula. Okey, sambung tapis. Ha, ni penapis legend. Mak Cik Nam punya. Terbaik kalau buat tapis tulang.
Ha, sekarang, jom masak kuah laksa. Bila minyak dah panas, tumis bahan kisar halus. Rempah kari ikan, Cik Nur masuk 6 sudu besar. 6 sudu makan tu, bancuh dengan air sikit. Tak bancuh pun okey je sebenarnya. Tapi kena jagalah, jangan hangit rempah masa tumis tu. Bila dah pecah minyak, Cik Nur tambah cili kisar. Tambah sikit-sikit sebab rasa was-was kan dengan tahap kepedasan tadi. Tapi sudahnya, semua Cik Nur letak. 25 biji semuanya. Bila cili pun dah pecah minyak, masuk isi ikan selayang, isi udang. Isi ikan parang. Air rebusan kulit udang. Ha ni, air tulang ikan. Ha, dah masaklah sampai mendidih. Dah lepas mendidih, Cik Nur masuk asam gelugur ataupun asam keping, 2 keping. Jangan letak banyak terus, takut terlebih masam pula. Kalau kurang masam, kita boleh tambah lagi sekeping. Kerisik agak-agak dalam 1 paket kecil. Garam, ini secukup rasa lah kan. Boleh tambah perasa kalau suka. Cik Nur dah rebus dalam setengah jam ni. Kuah dah jadi pekat, dah naik minyak. Masa untuk letak santan. Guna yang kotak je. Letak semualah 500ml satu kotak ni. Dan teruskan reneh api perlahan-lahan dalam setengah jam ke satu jam lagi. Lagi lama, lagi sedap dan lagi susah nak basi. Sementara tunggu kuah masak, kita sediakan ulam-ulaman. Bawang besar, hiris tak nipis sangat, tak tebal sangat. Biar ada rasa rangup lah bila kita makan sebagai ulam tu. Kacang panjang. Kalau nak buat ulam, kena cari yang muda, yang rangup macam ni. Ha, bunyi tu. Potong kecil. Ni memang favourite ulam Cik Nom lah kalau makan laksa. Daun kesum ataupun daun laksa, wangi daun ni. Ambil daun dan potong halus. Bunga kantan, ikutlah ya kalau suka, boleh letak. Ni daun selasih, yang ni pun sedap, wangi. Hiris nipis. Timun, okay, cara potong untuk laksa Johor memang lain sikit lah. Kupas kulit, potong pada blok lebih kurang 2 inci. Dan potong nipis, membulat macam ni, macam nak kupas kulit tu, sampailah ke bahagian tengah. Bahagian biji timun, kita tak ambil ya. Kalau nak senang, guna pisau paring ni. Gulung dan potong nipis membulat. Limau kasturi, untuk hidang nantilah. Siapa nak masam boleh picit limau kasturi ni. Satu lagi yang penting untuk dimakan dengan laksa Johor, sambal belacan. Untuk warna merah yang cantik, kita guna cili merah je semuanya. Cili merah besar, potong kasar. Cili padi merah, pedas juga cili ni. Ini belacan bakar. Pilih belacan yang bagus, barulah lebih sedap rasa nanti. Masuk cili dalam blender, belacan bakar. Dan kisar kasar je. Ni Cik Nur tambah air panas sikit. Dah siap kisar, tambah garam dan gula tu secukup rasa lah kan. Okey, kuah dah mereneh agak lama tadi. Wangi, harum semerbak dapur Cik Nur. Tadi masa off camera, Cik Nur tak record ada tambah daun kesum, bunga kantan yang dibelah 2 dan daun selasih sikit. Boleh rujuk resepi ya. Spaghetti rebus macam biasa. Dah lepas angkat tu, gaul dengan minyak sikit lah supaya tak melekat. Tak pandai nak cap spaghetti ni. Asal boleh je Cik Nur pun. Kuah dah pekat, elok je. Katanya laksa Johor ni dimakan dengan tangan. Betul ke? Sebab itulah kan kuah dia mesti pekat. Bolehlah hidang dengan ulam-ulaman yang kita potong tadi. Satu lagi Cik Nur tertinggal, kondimen lobak masin. Ingat dah beli? Rupanya tidak. Lepas ni Cik Nur nak pergi kedai semula beli lobak masin. Satu lagi, taugeh jangan lupa. Tak perlu celur,
Potong buang ekor je. Dah siap dah hidang sepinggal laksa Johor. Okey, sekian dari Cik Nom untuk kali ini. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!